dilihat dari ciri-ciri khasnya ya. Saya lupa dulu yang ngasih saya memang, tetapi sudah lama saya enggak, jadi enggak ingat ya. Alhamdulillah sehat di pegunungan ya, pegunungan dingin, cuaca dingin, alhamdulillah sehat. Dan kita lihat di sini memang buah-buahnya juga sudah pada muncul ya, jadi nanti bisa menjadi apa namanya, menjadi rujukan bahwa di tempat yang sejuk pun ternyata bisa berbuah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama saya Bu Naira. Teman-teman, kita di mana coba ini? Nah, alhamdulillah kita jalan-jalan ini ya. Kita ada di Sleman, Yogyakarta. Nah, kita sedang mengunjungi nenek yang ada di sini. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas buah tin, kondisi buah tin yang ada di rumah nenek ya, seperti apa penampakannya. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan seperti biasa, silakan subscribe, like, dan share. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah atau WA secara saya secara langsung. Teman-teman, Bapak Ibu semua, kita akan lihat kondisi buah tin kita di rumah nenek ini ya. Buah tin kita di rumah nenek ini seperti apa? Mari kita lihat. Sebelum kita lihat pohon tinnya dan buah tinnya, kita lihat di sini ada kebun ya, luas banget memang. Di sini pusatnya salak semua itu, salak semua, salak ya. Dan alhamdulillah kita juga punya kebun milik nenek ya, juga punya kebun sawah, alhamdulillah. Nah, di sini masih sangat dingin sekali suasananya karena di bawah Gunung Merapi di sana. Gunung Merapinya di sana. Jadi cukup dingin ya suasana di sini. Di bawah Gunung Merapi ya. Nah, kita lihat ini adalah kreasi dari nenek kita. Berbagai macam tumbuhan ada. Ada pepaya ya. Pepaya, ada apa ini, lombok ya, ada apa ini mas, ini ya tomat ya. Nah, berbagai macam buah-buahan bisa dengan subur kita dapatkan di sini. Ada terong, masya Allah, mana terongnya ini ya, itu di bawah itu. Nah, di sini juga ada terongnya, masya Allah, besar ya. Lantas ada bunga-bunga, masya Allah, tabarakallah, cantiknya ya tentunya. Dan ada mawar itu di atas, iya, mawar yang sangat cantik, masya Allah, di pegunungan ini ya. Oke, kemudian kita akan lihat apa aja yang ada di sini. Di sini ada apa ini namanya ini? Untelang, pohon bawang. Jadi kita nggak, di desa itu memanfaatkan potensi yang ada itu sangat banyak ini, jadi nggak perlu belanja ya. Bunga ada berbagai macam, dan yang utama ini adalah kondisi buah tin kita. Ah, ini jenis dari apa? Penampakan hijau ini sepertinya Ratelibia ya, Ratelibia ini ya, dilihat dari ciri-ciri khasnya ya. Saya lupa dulu yang ngasih saya memang, tetapi sudah lama saya enggak, jadi enggak ingat ya. Alhamdulillah sehat di pegunungan ya, pegunungan dingin, cuaca dingin, alhamdulillah sehat. Dan kita lihat di sini memang buah-buahnya juga sudah pada muncul ya. Cuma ini karena memang apa namanya ya, nenek ya yang ngurus, jadi ya
katanya lama gitu ya, karena mungkin ya pupuknya ala kadarnya ya, tidak sesuai takaran atau tidak rutin ya, semacam itu. Di pohon kedua juga sama, ini juga sudah membawa buah namun juga masih sangat muda. Karena saya tahu Ratu Libya itu ya memang lumayan lama ya, mereka fokus pada tumbuhan, fokus pada fase vegetatif, sehingga tidak bisa yang namanya muncul buah yang cukup banyak. Tapi untuk perbanyakan cangkok dan stek ini bisa jadi hal yang bermanfaat ya, bisa kita manfaatkan. Jadi begitu, bisa dilihat dari bawah. Nah, tidak dari atas terus. Nah. Oke, teman-teman dan ibu semua, ini kondisi buah tin red Libya di tempat nenek. Jadi nanti bisa menjadi apa namanya, menjadi rujukan bahwa di tempat yang sejuk pun ternyata bisa berbuah ya. Ini saja belum dirawat secara penuh ya, asal siram gitu ya sudah jadi. Nah, bayangkan apabila memang ini dirawat secara baik, jadi tidak ada masalah sebetulnya ada di dataran rendah ataupun dataran tinggi ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Barangkali nanti ada yang mau tanya-tanya silahkan komentar di bawah dan juga WA saya secara langsung. Masih bersama saya Abu Naira, saya tunggu subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.